guys, balik lagi channel gue Kristu Kita, channel gue SL. Guys, ini udah lama banget gue nge-react guys, akhirnya gue bisa nge-react lagi guys. Ini teman-teman DM tadi nge-tag gue tuh 17 Rock With You Band Live Session. Oh, kalau udah bicara band, gue gak tahu deh, kayak rada sumringah gue dengernya guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, lama-lama gue denger-dengar 17 tuh lumayan menarik nih guys ya, karena dia produce, dia juga bisa main alat musik ya. Kasih tahu gue dari teman-teman juga kasih tahu guys ya. Apa namanya? Carrot guys ya, sama fanbase-nya guys ya. Ini Rock With You Band Live Session. Oke, kita lihat guys, ini seperti apa performing-nya mereka. Kita langsung aja mulai 1 2 ceplok. Kosong. Oh ini. Woi. Oke. Balance-nya asik. Gue suka sih kalau misalkan tuh low frequency ditebelin sama suara grand piano gitu guys ya. Low-nya bang, bang, bang gitu. Vokal pakai chorus ya. Wih. Oh nice. Aransemennya gue suka. Ini warnanya jadi beda guys ya, kayak bukan K-pop lagi nih. Apa nih sebutannya? K-rock guys ya. Mungkin kali ini K-rock guys ya. Wih, sore asik. Sore asik. Ini ngingetin band-band awal 2000-an guys ya, kayak Blink, Blink 182, terus gue denger apa ingat-ingat sama Simple Plan, model-model kayak gitu guys ya. Sum 41. Oh nice. Main floor sini. Suara gue suka deh. Gue gak nyangka suara itu bisa tight ke musik yang rada rock begini guys ya. Nice. Ada pad sih deh. Weh, nice. Oh asik. Ih, serius deh, pakai falset gini dengan musik yang sedikit staccato gitu guys ya. Kayak apa, ada banyak-banyak syncope. Dead. Banyak tuti di situ, nice banget. Oh, song gitar gue suka. Wow. Oh, nice. Gila, vibe-nya gue suka banget guys ya. Vibe-nya ini dari rame di sini masuk apa ke chord progression yang first ya, first 2. Gue suka banget guys, asli. Ini jadi suasana lebih lembut karena ada grand piano yang lebih voicing-voicingnya yang lebih grande gitu guys. Bang, 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 itu gue suka banget. Nice, jadi gak terlalu ngerok-ngerok banget guys. Wow. Oh nice, feel drumnya gue suka banget. Ini juga sore sangar guys ya, sore gue suka. British banget guys sih, kalau kalian tahu Planet Shakers ya kan, Hillsong, ini lebih ke Planet Shakers ya sih guys. Asik. Iya, British Australia guys ya. Oh nice. Oh ya asik. Suaranya lagi banget yang ini guys ya. Wah, oke, kayak tight banget ke bassnya. Gue suka banget sih vibe-nya guys. Empat lima enam ya. Terus gitarnya tuh distort guys, cuman di blendnya tipis, lebih maju si piano. Jadi ini nuansanya tuh lebih ballad guys, nggak terlalu keras gitu lagunya guys. Oh nice. Oke, sesi manisnya di sini guys ya. Oke. Siap, ini dia. Oh, permainan chordnya.
turun ke situ. Da, 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 da. Itu notasinya itu yang bikin cute nih lagu nih guys. Ini sedikit jadi manis di sini. Di notasi bagus banget itu. Asli. Lah, gitar. Oh, gitarnya sampel guys. Itu gitarisnya lagi tuner. Lagi tuning malah. Oh, sound bass enak banget. Low-nya asik. Oh, 5 string. Nice. Wow. Oh, tinggi tuh, guys. Hey, hey. What the hell? Apa itu feel-nya? Wow, nice. Wih, suaranya sabi. Suaranya sabi gitu, guys. Wah, kita pause dulu, guys. Kita pause dulu, guys. Asik nih, guys. Maksudnya kalau gue denger-dengar lagu-lagu rock begini tuh gue rada suka sih, guys. Apalagi aransemen rapi, nggak terlalu keras menurut gue, rada pop guys ya, pop rock sih sebenarnya sesuai judul sih, apa rock with you guys ya. Ini Seventeen juga nulis lagunya gue suka guys, jadi pergerakan chordnya itu yang bikin kita tuh lebih apa ya, lebih jalan, apalagi bagian yang tadi bisa dibilang apa ya, bridge sih guys ya, itu gue suka banget guys, perpindahan itu membuat lagu ini tuh lebih manis, lebih sweet di bagian bridge nya guys tadi guys. Wah, talk chair. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.